negara-negara yang tergabung dalam G7 berkumpul di Sapporo, Jepang pada 15 hingga 16 April 2023. Beberapa komunike dihasilkan, salah satunya membahas krisis iklim dan polusi. Untuk mengatasi masalah krisis iklim dan polusi ini, para menteri G7 pun sepakat melakukan transformasi hijau. Transformasi ini dicanangkan akan berlangsung hingga 2050 mendatang. Komunike ini juga menyebut, perang antara Rusia dan Ukraina memperburuk krisis energi global. Tidak cuma itu, perang ini juga berpengaruh terhadap persediaan energi dan makanan. Selain itu, harga bahan pangan yang bersumber dari Rusia dan Ukraina juga melonjak. Hal tersebut berdampak ke negara lain menjadi konsumen terhadap bahan pangan dari Rusia dan Ukraina. Dalam komunikasi tersebut, para menteri G7 juga mengutuk agresi Rusia terhadap Ukraina. Mereka menyebut tindakan Rusia ini sebagai sesuatu yang ilegal. Musik.